kegiatan saya diawali dengan bangun tidur, lalu saya membereskan atau merapikan tempat tidur saya. Setelah itu saya lanjut kegiatan saya, yaitu olahraga pagi dengan push up yang pertama kali saya lakukan, dan seterusnya, tujuannya agar badannya tetap sehat dan fit. Setelah olahraga, saya melanjutkan mau minum karena tadi setelah olahraga rasanya haus. Dan ini saya sedang istirahat, peregangan lah setelah olahraga tadi, sambil memikirkan nanti kedepannya hari ini tuh mau ngerjain apa aja, dan ya sambil istirahat dan menunggu sarapan pagi. Karena sarapan pagi itu penting. Ini dia sarapan saya. Ada susu, ada nasi uduk. Ini cuma murah kok, kurang lebih 10.000. Alhamdulillah sudah habis makan saya. Lalu dilanjutkan mau mandi pagi. Dan ini kegiatan selanjutnya saya, yaitu mencatat koperasi yang diberikan amanah kepada saya. Sebetulnya saya tuh hari ini ya sempat bingung mau ngerjain apa, tapi ingat, oh iya, ada hal yang perlu saya rekap, ada hal yang perlu saya catat. Makanya untuk mengisi kekosongan kegiatan saya, yaitu mencatat atau merekap koperasi yang diberikan amanah kepada saya. Ini bekas makan empek-empek tadi malam, ini mau saya bersihkan. Dan tak terasa waktunya sudah siang, saya mau istirahat dulu. Ini waktu pas malam hari dengan kawan-kawan saya di kamar, dengan ngisi kekosongan waktu kami sedang main ludo. Ludo King seru banget rasanya ya, kadang dimakan, kadang kita menang, tapi ya saya kadang ya kalah juga. Iya, serulah pokoknya. Ya ini kegiatan malam hari ini, ya untuk kegiatan tadi pagi sampai siang itu saja sih yang saya rekam, yang saya dokumentasikan. Ini sudah ketemu sore lagi, ya artinya besoknya ini saya mau makan mie ayam karena saya dibelikan mie ayam, dan ini rasanya enak sekali, mienya kerasa dan pas cocok sekali di pas hujan-hujan, sampai habis pokoknya makannya. Setelah makan mie ayam, saya dibawakan pempek. Ini pempeknya.